Hai hai guys, yang lapar terus merapat yuk. Kita mau makan patin bakar dalam bambu nih guys. Penasaran gak sih? Kita inti prosesnya dulu ya. Yuhu, ini dia nih ikan patin bakar dalam bambu yang endul banget. Pertama, letakkan bumbunya di atas daun. Lalu ikannya taruh di atas bumbunya dan dikasih lagi dengan bumbu spesial di sini. Biar makin sedap, kasih daun kemanginya nih. Kita bungkus di ame daun nih. Terus kita masukin ke dalam bambu. Lalu landingkan di atas pembakaran selama kurang lebih 1 jam ya guys. Setelah bambunya menghitam, saatnya kita angkat nih guys. Wahai, aku gak sabar nih guys untuk belah bambunya. Aromanya khas langsung bikin perut aku berdendang ria. Masih ada lagi nih guys. Ada gurame asam manis. Ikan guramenya yang udah difile ini kita bedakin ke dalam tepung terigu dulu. Nah, setelah itu kita cemplungin ke dalam minyak goreng panas, guys. Biarin mereka berendam manja di situ. Lanjut, kita buat bumbu asam manisnya nih. Pertama, masukkan wortel, cabe, timun, dan juga nanas. Tambahkan saus tomat, lalu aduk-aduk-aduk sampai mendidih. Dan siap deh, kita sajikan bersama ikan guramenya, guys. Hai guys, aku sama Bella pokoknya masih mau nemenin makan kalian di rumah sore hari ini. Wajib. Dan tepatnya kita lagi ada di restoran ikan bakar bambu haur. Dia punya salah satu makanan identitas yang otentik banget. Lihat nih, lihat. Ini haur ya? Ini haur. Ini pentungan ronda, tau gak lu? Langsung kita buka guys. Wow. Oh my god. Kita unboxing dulu Bella. Oh, dalamnya ada ikan patin, Kak. Masih panas banget nih, guys. Ini aja yang berspesialiti karena buat tamu dia masih panas banget, guys. Yes. Nah, ayo. Bismillah. Ya makan. Kemanginya itu ya. Bener. Ini tuh kayak perpaduan kayak bumbu pepes ikan emas, tau enggak? Bener. Aromanya tuh aroma pepes. Bener. Ayo. Ayo. Kita labok. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo makan. Guys, dia punya ikan dan bumbunya benar-benar enak banget. Parah. Ini cakep banget sih. Rasanya tuh benar-benar kayak kantong kamu. Empuk. Ayo kita makan pakai nasi. Awer-awer emplok. Ayo, Bel. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo makan. Wah, kenikmatannya nggak tertandingkan ini mah, guys. Kalau udah pakai nasi, kenikmatannya jadi 1000% bertambah enaknya, guys. Ini kayaknya kurang suatu. Apa? Yang pedes-pedes. Ini adalah kriuk-kriuk dari bawang goreng. Ini beda sih, beda. Lu liatin ya, ini irisannya tebal banget. Udah gitu kayak ada tepung-tepungannya. Ya kayaknya homemade ya. Homemade banget ini. Kandelnya hot, kandel. Tebal. Apa tuh kandel? Kandel teh tebal. Kandel nih, kandel-kandel. Hayu. Pakai nasi sama sambel. Sama nasi cocok banget ini, Mbak Bel. Sambelnya, hati-hati. Goblok.